Ya, jadi begini, kami menemukan beberapa insiden gitu ya, pengibaran bendera HTI di peringatan Hari Santri. Tadi disebutkan ada di Bandung Barat, selain di Garut, kemudian ada di Ciamis, lalu ada di Kerawang, ada di Tasik Kabupaten dan Tasik Kota, lalu ada di Semarang, ada di Yogyakarta, ada di Kalimantan Selatan, dan di banyak tempat yang kita temukan. Ini kami, dugaan kami dengan masifnya apa pengibaran bendera HTI di tengah peringatan Hari Santri ini, kami menduga ini ada upaya yang sistematis. Kita belum temukan fakta, upaya sistematis ini apakah bertujuan politik, karena ini tahun politik, atau hanya semata-mata menyasar NU saja. Nah, kita sedang turunkan tim untuk melakukan investigasi atas insiden-insiden. Saya kira itu.